Sih. Yaitu tepung terigu protein sedang 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Lalu ada gula pasir 3 sendok makan. Ada susu bubuk 1 sendok makan. Ada 1 buah kuning telur. Nah, ini ada garam setengah sendok teh. Ada ragi instan 1 sendok teh. Ada margarin 2 sendok makan. Lalu ada susu cair 150 ml. Yuk kita mulai. Garamnya saja seperti ini agar garam tidak langsung bersentuhan dengan ragi, agar kerja ragi tidak terganggu. Lalu kita masukkan gula pasir. Ini gula, Mbak. Tuh. Ya, semua. Nah, kita campur dulu jadi satu. Aduk-aduk dulu, Mbak. Udah pecah. Pelan-pelan semuanya, Mbak. Sedikit demi sedikit. Bentar sedikit ya. Lalu kita campurkan, kita masukkan susunya, tapi jangan semua ya, kita sisain dulu untuk melihat kelembekannya. Lalu kita siapkan mixer. Adonannya kali seperti ini, kita istirahatkan minimal 5 menit ya. Kita tutup plastik. Nah, selesai, kita bagi-bagi seperti ini. Saatnya kita rounding. Yuk, Mbak bisa nggak? Coba kita ambil satu adonannya. Tuh. Saatnya kita rounding, kita bulat-bulat, kita tekan-tekan, pastikan supaya tidak ada udara yang masuk di dalamnya ya. Tuh, seperti ini. Setelah adonan mulus, bulat-bulat aja. Mbak bisa nggak? Ayo praktek dong. Tuh, sudah seperti ini. Kita lanjutkan yang lainnya. Taruh di sini. Oh.
ada yang rapi bentuknya, ada yang berantakan, ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih belajar. Tuh, setelah semuanya kita bentuk, lalu kita tutup pakai plastik sekitar 1 jam. Nah, setelah pada mengembang seperti ini, lalu siap kita goreng. Menghias Hello Kitty. Gimana ya hasilnya? Semangat Mbak. Sudah jadi, sekarang waktunya kita coba. Nah, yang mana dulu nih? Ini aja deh. Kalau kata suami sama anak-anak sih enak, tapi kan aku juga penasaran dong. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, cukup empuk, lumayan sih. Ditambahin ini ada topping coklat glaze ya. Nah, ini nih yang bikin enak. Ada rasa-rasanya juga, jadi ini bisa dibikin selain donat, bisa dibikin topping kue-kue yang lainnya. Dipakaiin di roti tawar juga enak, ini kesukaan anak-anak. Ya, intinya donat squishy kali ini. See ya!